Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para punyai ingkang minulya, mugi-mugi jenengan sehat kiai. Sedaya pengurus NU, MWC, kecamatan, mriki nderek kecamatan apa? Sambikerep, Ranting, desane napa? Oh, Sambikerep, nggih Sambikerep. Wonten pengurus Ranting kalau wau, Suriah wonten, Tanfidiyah wonten. Muka-muka NU ini tetap kekeh, kokoh, kukuh. Muka-muka mriki NU ini terus berkembang, mundak kathah, mundak kuat. Muka-muka panjenengan barokah, amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya, kakung mewah putri, hadirin hadirat rahimakumullah, kula nggadah penyuwunan lare-lare ampun rame-rame. Atau ada satu yang nunggoki lare-lare supados mboten rame-rame. Ditunggoki teng cedheke mriku. Mbak-mbak teng sanding kula ampun ngomong-ngomongan. Mbak niki halo, nah monggo nderek ngaji. Nderek ngaji aja omong-omongan. Lah ya krungu keng mriki. Ngaten nggih. Madem mriki mawon nderek ngaos. Para rawuh sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Lek nurut kula juga nurut kiai-kiai. Tiang niku podo-podo islami, mereka Islam, mereka yo Islam. Sing dipilih kedah sing ahlu sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Nopo pertimbangane kok kedah NU, kok kedah ahlu sunnah wal jamaah? Nomor setunggal, ulama-ulama besar top dunia niku lho rata-rata berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Contoh Imam Bukhari niku ngetop meden sing nulis hadis Bukhari niku top dah niku lho ahlu sunnah wal jamaah pengikut madhab Syafi'i kados kita nggih. Contoh malih Imam Ghazali di samping ulama ahli fikih piyambake ahli filsafat filsuf. Imam Ghazali ahli thariqah, ahli tasawuf, niku lho pengikut madhab Syafi'i, berarti ahlu sunnah wal jamaah. Contoh malih misalipun Ibnu Rusti, filosof, Ibnu Sina, Abu Tib, bapaknya kedokteran dunia, diakui barat. Niku lolek mboten lepat bermadhab Maliki, berarti ahlu sunnah wal jamaah. Ulama-ulama top ahli hadis, ahli tafsir niki rata-rata ahlu sunnah wal jamaah. Lah kula panjenengan wis mboten ngalim mboten NU lak rugi. Halo, sing alim lho ahlu sunnah wal jamaah. Lah mosok ndewek bakul apa sing ilmune top-top lho nderek ahlu sunnah wal jamaah, mosok sing bodho mboten purun nderek, ngoten lho. Paham nggih? Kalau yang alim apal ewon-ewon dalil itu saja masih ngikut madhab Syafi'i, yang alim ewon-ewon dalil itu saja masih ikut madhab maliki, artinya derek ahlu sunnah wal jamaah, nopo malih kita sing boten patek ngertos dalil. Paham ya? Nomor kalih, untuk konteks Indonesia, para profesor top-top niku rata-rata ahlu sunnah wal jamaah derek Nahdlatul Ulama. Contoh Pak Quraish Shihab niku profesor ahli tafsir, doktor dari Al-Azhar, nilainya kumlot, kuliah teng Al-Azhar ngantos S3 doktor, nilainya A. niku Pak Quraish Shihab koyok ngono pintere menguasai tafsir, niku luyo NU. Aduh, NU teng Malang wonten Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Al-Habib Abdullah Bil-Faqih piyambake dapat gelar profesor al-muhaddis al-musnid, ahli hadis, dapat gelar dari Al-Azhar Mesir karena hafal puluhan ribu hadis. Itu pengasuh pondok Darul Hadis Etani alun-alun Kota Malang, Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Nikulo NU mbiyen Katib Suriah, Katib Suriah PCNU Kota Malang. Lho koyok ngoten niku sing apal ewon-ewon hadis habaib pisan, ganteng irunge mbangir habaib, apal ewon-ewon hadis, niku lho NU. Dadak dhewek ganteng ya ora, irunge mbangir ya ora, habaib ya ora, pinter ya ora, wani-wani nentang NU. Lah ketemu pirang perkara, Mas. Kula terus niki loro telungkas wong top-top neng Indonesia. Lek saman wong politik, Bung Karno niku top napa mboten? Top napa mboten? Niku lho senenge teng NU pol-polan. Piyambake ceramah ketika mendatangi muktamar NU Solo, sungguh saya benar-benar mencintai NU. Kalaupun boleh disuruh merangkak datang kepada acara NU, saya merangkak. Niku Bung Karno, proklamator, profesor, niku ternyata nggih ahlu sunnah wal jamaah. Halo. Sakniki Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Dadi napa piyambake? Lho dadi napa? Sakniki dadi wakil presiden, biyen dadi ketua MUI pusat, plus dadi ROIS Suriah NOPB NU. Profesor Dr. niku lho ya NU. Halo, niku NU. Pak Jokowi niku lho secara amaliah ya NU. Saman tangklet Ki Karim Solo yang dari dulu bimbing mulang ngaji di keluarga Jokowi. Jokowi niku ya kunut, ya wiritan, ya ziarah kubur, ya tahlilan. Sing kondo satu Ki Karim pembimbingnya, yang kedua Profesor Dr. Bagus. Lare Pasuruan mari tindak teng omah kula, piyambake dokter pribadinya istana. Nek dokter pribadinya presiden mesti tahu kesehariannya presiden. niku lho mara teng omah kula, cerita ngalor ngidul, termasuk cerita Jokowi niku sregep poso Senin Kemis, mantun salat wiri. wiritan subuh ya kunu, kunutan ya ziarah kubur. NU napa mboten ngeten niku? NU napa mboten? Niku lho presiden nderek amale NU. Pak Harto Putin mati tahlilan napa mboten? Tahlilan kelingan to mbiyen. Putin mati Pak Harto menganjurkan tahlilan. Pak Harto sedo ngantos sakniki nggih tetep dihauli teng makame Imam Bukhari mriku. Mboten niku NU napa mboten NU? NU. Jadi wong top-top niki rata-rata derek amaliyah NU ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ulama-ulama Nusantara sing kita kenal mawon, ulama sing top karomai, kewaliane karomai enggak diragukan. Sinten niku? Ki Hamid Pasuruan. Aroma mboten? Aroma mboten? NU napa sanes? Ya NU sak pol-pole. Nek Mbah Syam NU karuan ancen pendiri. Bawa NU ya iya pancen pendiri. Mbah Bisri NU, Syekhona Khalil NU. Sakniki wong top-top sing duduk pendiri dan ternyata NU. Ki Hamid Pasuruan, Kiai Asad Samsul Arifin, keramat mboten? Keramat sak pol-pole niku lho Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Profesor Dr. Said Akil. Lah niku ngapane sak ulama iki biniki bin Kanjeng Nabi. Terus sampai atusannya apal piye mbak. Lah niku ya tokoh NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulanipun krana wong top-top niku rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek teng Indonesia nderek akidah dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Monggo kula panjenengan yang kebetulan ditakdir mboten pate alim manut mawon pun takoni wong lapo melok NU, sing alim-alim melok NU ngoten mawon. Nomor kalih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kula panjenengan niki nasibnya bagaimana mboten sumrap. Besok mati ngamalin dhewek iki keterima napa mboten? Aja nglamun. Besok lek dhewek mati niku lho. Amale kita niki keterima napa mboten? Mboten semer. Mbok menawa nasibe rada apes mati ngamale gak keterima. Iku lek yang bersangkutan NU, keluargane yo NU, anak putu dulure tanggane koncone yo NU, senajan ngamale nggak keterima masih ada harapan masuk surga. Dari mana? Tiang NU niku lek mati ditahlili. Didongakne kanca tanggane minimal pitung dino. Lah didongakne wong sak pirang-pirang pitung dino niku lho. Insya Allah yang menjadi penyebab kita tetap mlebu swarga senajan mungkin amale pas gak diterima. Sing apes tenanan wis gak NU amale gak diterima, gak dikirimi donga. Lha nggih mayite ditakoni malaikat mungkar nakir mboten iso jawab. Terus kali malaikat divonis amalmu ora diterima alias ditolak kabeh. Mayite ngomong mboten napa-napa amal kula gak diterima, kula tak ngenteni kiriman donga. Malaikat dawuh nang golonganmu gak ana kirim donga. Nggih. Mayite ngarep-ngarep kiriman donga padahal nang organisasine kono gak usum tahlilan, gak usum kirim donga. Lah lek ngamali dhewe gak diterima, gak ana sing ndongakne, terus ngarep-ngarep apa? Makanya kula suwun, apapun status sosialnya, apapun status ekonominya, cek pejabat, cek rakyat, cek ustadz, cek umat, cek melarat, cek sugih, kabeh mau ojo metu teko ahlu sunnah wal jamaah. Anak putune dididik, dibiasakan dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Sopo ngerti mati ngamali gak diterima, asal anak putumu tetap NU, insya Allah onok sing kirim donga, ditahlili pada akhirnya tetap mlebu swarga. Clear? Clear? Nomor 3, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kranten kita niki sebagian bodoh, mboten pondokan, nggih. Mboten pondokan to? Mboten ngerti kitab kuning to? Wong bodoh niku lek nderek NU aman. Mas, aku gak apal kunut ya apa? Beres, cukup imam sing maca kon kari amin amin. Mas, aku gak apal mas dongo sakmono dawane mari salat iku. Beres pun, syukur sampean NU, cukup imam sing maca donga sampean gari amin amin. Lah ngoten niku lek teng NU. Halo. Donga mari terawih lho cek dawane Mas, aku gak apal ya apa iki. Alah, kon gari amin amin tok sing maca donga imame. Ha niki para rawuh, lek teng NU niku ada ajaran kiyaine sing donga, imame sing donga, jamaahe makmume gari amin amin. Lah ya penak dah. Sederek di luar NU mboten ngoten ajarane, ndonga dhewe-dhewe ngono. Iya lek yang bersangkutan itu apal donga. Lah lek ora wis ndonga dhewe gak iso, ustate meneng donga kangge awake dhewe, gak ngelem dongane jamaahe. Lah terus oleh apa nang organisasi ngene? Clear? Lapa melo NU, najan bodoh nggak masalah. Kari amin amin cukup imame sing donga, ngoten lho. Clear. Pokoke penak melo NU. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nomor sekawan, sampean rungaken. Insya Allah TPQ jalan. Madrasah Diniyah jalan, MI Ma'arif jalan, ngaji neng langgar jalan, dakwah niki jalan terus, regenerasi niku jalan. Kula panjenengan sedo, besok dewek sedo anak-anak iso maca Quran, iso wong TPQ jalan. Besok dewek mati anak-anak iso khutbah iso wong onok madrasah diniyah. Niku calon-calon khotib, calon imam mau besok. Kalau ada NU TPK senajan gajine mung 200.000 jalan. Kalau tetap ada NU niki napa niki? Kalem. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Monggo lenggah malih. Ampun rame-rame. Arek-arek. Arek-arek aja rame-rame. Econe niku benjing lek ngaji niku tiang sepuh. Arek-arek nggih. Arek-arek lek dicampur nggih ngeten niki. Nggih. Benjing-benjing tamal pelajaran ya. Lek ngaos ampun dicampur-campur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin, mengapa TPK yang gajinya hanya 200 jalan? Mengapa madrasah ibtidaiyah sebulan digaji 400 jalan? Guru niki yo lembu-lembu. Guru langgar gajine 150 jalan ya lemu-lemu, karena di NU senajan bayaran titik onok bancaan lho temenan. Guru ngaji ngetini duwe murid 20 ngaji Quran sorokan, engko onok sing siji hatam bancaan. Khusus untuk guru nih ingkung siji ngoten niku. Jangankan sampai hatam, sik lagek teko surat Yusuf lho dibancai, mari ngono apal surat Rahman ya dibancai malih, apal juz amma dibancai, bayarane ancene titik, nominale titik, tapi bolak-balik oleh berkat niku lho sing garane guru ngaji najan bayaran titik lemu-lemu. Bayangkan andai bayarane 200 terus gak onok berkat, andai bayarane 400 gak usum bancaan, apa nih gak mati ngadeg gurune. Jangan buyarkan NU, jangan tinggalkan tradisi NU. Anak dibancai, ulang tahun dibancai, mene daftar polisi syukuran sik dibancai, mene ati ujian skripsi dibancai, mene budal kaji dibancai, kan ngoten to NU. Dislameti disotokai daful balak, nolak balak cek selamat. Gara-gara di NU ada tradisi bancaan, genduren berkat, diniyah jalan, muadzin jalan, khotib jalan, guru TPK jalan sedoyo senajan bayarane mung titik. Gelem kon mulang bayaran titik wong bolak-balik oleh berkat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya nggak bisa bayangkan andai gaji sakulan 200.000 gak tahu oleh berkat terus mangan opo lak mati ngadeg. Akhirnya TPK ini bubar, gurune keluwen, madrasah buyarkan ngoten. Nomor gangsal niki penting. Insya Allah sing sesuai dengan dalil niku NU. Sedoyo itu sejatinya harus manut Quran hadis. NU kudu manut Quran hadis, Muhammadiyah sebagai muslim harus manut Quran hadis, LDII sebagai muslim harus manut Quran hadis, PKS HTI sebagai muslim harus manut Quran hadis, FPI harus manut Quran hadis. Tapi sak sumerep kula, dari sekian banyak golongan dan organisasi itu yang ajarannya merujuk pada Quran hadis konsekuen, konsisten, lengkap niku Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula buktekne satu persatu yang kebetulan boten NU ojo nesu, tapi angen-angenen. Lek sing kula omongin salah, lah ya monggo mengke diskusi. Lek tibake bener, ya monggo didereki wong bener. Nggih. NU lek subuh kunut, nggih. Sebagian konco di luar NU mboten kunut. Mana yang sesuai dengan dalil kunut? Dalilnya di Sahih Bukhari nomor 1001, hadisnya ngeten, hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'dar ruku'. Wahai sahabat Anas, apakah benar Kanjeng Nabi membaca kunut di dalam sholat subuh? Sahabat Anas menjawab, ya, membaca kunutnya rokaat kedua setelah bangun dari ruku. NU ngoten apa mboten? Lek hadis Bukhari sahih napa mboten? Lek hadise sahih sunnah napa bid'ah? Sunnah napa bid'ah? Lek hadise sahih dinyatakan sunnah, benar napa salah? Lek hadise sahih dituduh bid'ah, sing nuduh bid'ah niku benar napa salah? Ya salah. Makane NU mensunahkan kunut wong hadise Bukhari ngoten niku. Lanjut nggih. Lek teng NU niku ngimami maca bismillah. Nggih. Sebagian konco di luar NU mboten gelem maca, mboten gelem maca bismillah. Mana yang cocok dengan dalil? Hadis Bukhari nomor 5046, monggo dicek. Atau mungkin keliru titik-titik, pokok 5000 sekian. Anas bin Malik ditanya tentang bacaan Fatihahnya Kanjeng Nabi. Anas menjawab, Nabi itu maca Fatihah dawa-dawa, diawali dari bismillah. Iku hadis Bukhari. Sebagian konco di luar NU langsung alhamdulillah. Jarene tiru-tiru Madinah, jarene tiru-tiru Imam Mekah. Padahal Imam Madinah, Imam Mekah krono derek madhab Hambali, sejatinya mereka itu membaca bismillah, tapi agak beda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i lek Fatihah keras, maghrib isya subuh, bismillah juga keras. Nek madhab Hambali senajan Fatihah diwaca banter, bismillah lirih tapi diwaca. Nah, konco sing salah paham mulih kaji mulih umroh langsung alhamdulillah gak atik maca bismillah, jarene tiru-tiru Imam Mekah. Padahal Imam Mekkah niku sakjane moco tapi lirih nderek madhab Hambali. Clear? Nomor sekawan. Nomor tiga, sekawan nomor tiga. Sekawan. Lek coro NU mantun salat wiridan. Nggih. Konco di luar NU biasanipun mendel mawon. Salam. Mboten niku. Zaman Nabi meneng apa wiridan nek mari salat? Meneng apa zikiran? Hadis Bukhari lho, sahih kabeh ning hadis Bukhari. Kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansorifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir ba'da salat fardu dibaca dengan suara keras namanya wiridan. Tradisi seperti itu karena ala ahdi Nabi sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Berarti podo nggih hadis Bukhari. Lah kok iso lho kanca di luar NU ngarani bid'ah, jarene gak ono. Jarene gak ono dalile. Monggo. Ndere NU sampai mati. Menawi teng Malang para rawuh pun kathah kanca yang dulu tidak NU. Ngantos sakniki lek organisasine tetep tidak NU. Tapi amaliae pun derek NU. Sering kita ceramah-ceramah ngeten iki. Sampun purun derek amaliai lumayan senajan organisasi ini tetep nggih kadung teng mriku kate metu ya repot tapi purun derek ahlu sunnah wal jamaah. Ngoten lho partai-partai niku rata-rata sampun purun pun dengan amaliah Nahdlatul Ulama. Kula nggih ken ngaos tengene Golkar. Kulo ngajeni ala NU. Kulo nggih ngaos tengene Nasdem. Yo kulo ngajeni ala NU. Teng DPD-PDI mriko Ramadan tadarusan meh sak bulan. Traweh. Yo pakai Bilal model NU ngoten niku. Apa maneh P3 yo mesti NU ne apa maneh PKB ya stop NU ne. Alhamdulillah para rawuh sakniki ini Gus Bahak top ngajine, Gus Kausar top ngajine, Gus Muafik top ngajine. Akhirnya dalil-dalil Ahlus Sunnah niku terekspos. Masyarakat mudah sekali mengakses iki lho dalile, iki dalile. Akhirnya konco-konco sing mungkin benderane dereng NU purun derek ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah lelek sing kono gelem melok kene mosok sing kene malah katut kono iku lak piye ngoten angel wis angel. Kula terusaken nek teng NU buyar jamaah mantun dungani salaman. Enten salaman mriki. Kanca di luar NU mantun salat jak salaman mboten purun, tangane ditarik. Adakah hadis sahih bersalaman ketika buyar jamaah? Ada. Hadisnya mana? Bukhari nomor 4377. Nabi sahabat musafir kranten musafir salate jamak qasar sing ngimami Kanjeng Nabi selesai salat salam Nabi berdiri buyar satu persatu sahabat niku pas bubar nyekel tangane Nabi diusap-usap ning wajahe sahabat niku. Ibarat niki tangane Nabi buyar salat niki dicekel ngeten. Ngoten niku sahabat salaman sungkem cium tangan ketika bubar salat jamaah. Lah ya padha ta? Nggih. Lah ngoten niku lho, wonten mawon ustaz di luar kita ngarani terus sing ngoten niku bid'ah. Pun derek NU mawon pun. Nggih nek derek liyane diapusi. Diapusi napa ana hadis diwarah? Gak ono iku lek ngapusi jenenge. Telungkas NO enten acara selamatan gugur gunung. Mboten ngerti kula jenenge teng mriki. Lek teng Madura jenenge rasolan. Lek teng Jogja jenenge sortanah. Lek teng Malang jenenge tumpeng pungkur. Di rumah duka lek mayite wis mari dikubur, Pak Mudin, Ustad-Ustad, tonggo-tonggo, konco-konco, derek-derek dipinarak nih tenggriya diparingi dahar kenduren. Jenenge apa? Napa? Susur tanah. Ya mirip-mirip lah lek Jogja sur tanah. Tapi enten nggih. Niku lho kalih kanca di luar NU diarani haram. Mereka lek ceramah ngeten iki, haram masak di rumah duka jarene kono. Jangan nyalakan api masak di rumah duka jarene kono. Enggak boleh makan-makan bareng di rumah duka kenduri lho jarene kono. Padahal hadis Bukhari nomor 5417 Siti Aisyah garwane Nabi pas kepaten mantun mayite dikubur sing takziah umume padha wangsul, tinggal teman-teman tetangga kali derek-derek sing dereng wangsul niku kali Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrine Nabi, dipun masakaken kali pembantune sing masak. Masakan mateng, Aisyah dawuh teng tamu-tamu niku monggo dipun dahar. Hadis Bukhari. Terus Nabi dawuh daharan ngene iki nyusur tanah mujimmatun li fuadil marid, iso dadi sebabe atine wong sing tas mari kepaten susah iku iso tenang, mboten stres, tombone sawan ngoten lho. Itu hadis Bukhari loh. 5417 ada masak, ada hidangan makan, ada makan-makan di rumah duka setelah mayit dikubur. Lah mari ngono saiki ana ceramah haram masak di rumah duka. Iku ketemu pirang perkara. Haram makan-makan di rumah duka. Halo, alasane mengharamkan selamatan, katanya khawatir memberatkan tuan rumah, menyusahkan wong sing susah, membebani wong sing susah, haram. Kulo jawab, kulo mboten ngerti Sambikerep, ngerti kulo desa kulo. Lek desa kula teng Malang niki wong kepaten to selamatan sama sekali enggak terbebani. Kenapa enggak terbebani? Begitu ana wong mati, tangga kanca dulur tanpa diminta nyumbang beras. Lek teng Malang niku nyumbang gula, nyumbang ndok, nyumbang minyak, nyumbang mie, duit barang. Mereka yang ngono. selamatan boten atik dodol warisan kan, boten membebani kan, boten wong niku kabeh urunane tangga. Atik saking akeh beras niku lho dingge selamatan 7 dina gak ngentekne lek teng Malang. Sami. Berarti alasan mengharamkan selamatan, khawatir memberatkan, itu alasan mengada-ada. Sama sekali nggak membebani wong kabeh urunane tangga, sing masak ya tangga. Tuan rumah itu di ruang tamu nemoni sing nglawat tamu-tamu niku, sing korah-korah, sing mususi, sing masak kabeh niku ya tangga, sing duduk kuburan ya tangga, sing ngedusi ya tangga. Ngoten lek teng Malang ngoten niku. Sami. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ana sing rodok cerdas titik haram lo berkat kuwi apa sapa ngerti ana keluarga sing yatim. Lah kuwi kan warisane bocah yatim. Lek sampean mangan berkat teko selamatan, iso-iso sing mok pangan kuwi warisane bocah yatim, haram jerene ngono. Kula jawab sekali lagi, sing dimasak gawe selamatan iku dudu warisan, Mas. Iku ngono beras, gula, minyak, endhog urunane tangga. Lek teng Malang lho kabeh urunane tangga, kok jerene kuwatir ngelongi warisane arek yatim. Warisane durung dibagi, Mas. Clear? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kula terusaken, lek mboten slametan terus urunane tangga sakmono akeh digawe apa? Ayo, wong iki nggak gelem slametan, nopo pantes ini mbak-mbak niki mati, mbak-mbak niki mati, bojone ketua Ansor Sambikerep. Nah, krono sing kepaten iki ketua Ansor sing nyelawat kathah beras iso sampai 3 ton barang, iso sampai 20 glangsi beras, gula, minyak. Atik anti selamatan, ojo dimasak joge selamatan. Lah damel nopo Ustaz, beras sak menikae gula minyak ati tak dol. Apa ya pantes? Hah? Nenek diparing neneng panti asuhan kuwi jenenge ya nggih sedekah. Dimasak diparingne tamu-tamu iku ya sedekah. Digawa ning panti yatim itu ya sedekah. Padha-padha sedekahe, mbok ya aja ngelokne wong padha-padha sedekahe. Halo. Dan masing-masing ada sisi positifnya. Kados wau kula aturaken, guru TPK bayarane titik, Mas. Guru MI bayarane titik, Mas. Marbot muadzin bayarane titik, Mas. Tapi gelem awake bergisi lemu-lemu bayaran titik iya, tapi bolak-balik oleh berkat. Lelek bayaran titik gak diusumine berkat, beras sakmono kae kabeh disumbangne panti yatim. Apa nih guru-guru iki gak mati ngadeg. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya, sampaikah pahalanya kepada mayit lek diselameti niku? Lek nurut NO nyampe, anak sing nyelameti oleh ganjaran sebab birrul walidain, wong tuane sing dikirimi donga dislameti ya oleh ganjaran. Niku keyakinane NU. Sebagian konco di luar NU ngarani percuma, rateko, sia-sia, ngoten niku. Mana yang cocok dengan dalil? Sing cocok dengan dalil sahih kui bener, sing nabrak dalil sahih kui nggak bener. Tak waca dalile hadis Bukhari nomor 2563, wonten tiang jaler sowan Nabi, matur, Nabi, ibu kula sampun sedo, nopo angsal kula ngenekne sedekahan ganjarane gawe ibu selamatan lho. Pertanyaan kedua, nek kula ngenekne sedekahan ganjarane kangge ibu, apa yang mati ibu yo oleh ganjaran? Dua pertanyaan itu oleh Nabi dijawab naam. Ibu kula mati, napa angsal kula slameti ngenene sedekah? Oleh. Napa ibu sing mati oleh ganjaran? Naam, oleh. Lha niki lho hadis Bukhari. Kok seiso-isone ustaz ceramah ora iso? Iku teko ndi? Ceramah tekon di kulo kebut bacaan tahlilan iku gaweane kiai apa tekon Nabi? Kalau yang dibaca itu Quran, apalagi maca Quran neng kuburan langsung, itu dalilnya di kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kalimatnya kanatil ansor idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabri yaqrauna indahul Qur'an. Sahabat ansor murite Nabi lek koncone mati diparani neng kuburane bergantian dibacakan Quran. Lha niku dalile. Lek maca kul huwallahu mawon dalile tengene riwayat Imam Ahmad bin Hambal, disebut teng kitab Mukhtasar Qurtubi halaman selangkung bahwa yang ziarah dianjurkan baca kul huwallah dan yang lain-lain. Nek ditambahi astagfirullahaladzim neng kuburan kai mayit dongakne ben mayite selamat. Niku teng riwayat Imam Abu Dawud nomor 3221. Nek ditambahi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, lanjut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lanjut malato kota lanabi wa'fu. Nanti mau congo tadi nanti nggih. Halo, niku riwayate teng kitab Al-Mu'jamul Kabir tulisan Imam Tobroni juz 19 halaman 221. Halo, nek ditambahi maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah, wacane tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah sampai takbir bareng neng kuburan, itu dilakoni Nabi dalile riwayat Imam Bukhari fi kitab tarikh halaman 187. Nek diyasini maca yasin gawe mayit apalagi nang kuburan, niku dalile teng kitab Bulughul Maram halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Kurang opo mas? Kurang opo? Gembar-gembor ayo kembali kepada Quran hadis. Barang dituti hadis sing mboten purun, sing jujur po. Hah? Maka nelek cara kula krana wis terbukti ngene iki, kula mantep nderek Nahdlatul Ulama. Hadirin, kula gadah penyuwunan. Satu, krana negara Indonesia niki mayoritas Islam, hampir 90%, rata-rata ahlu sunnah wal jamaah berdaulat aman. Ayo Indonesia dijogo, ojo ngaco negara, ojo demo Pancasila kafir, tak kampleng jemen. Lek aku dadi polisi tak kampleng jemen. Ojo demo Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar 45 kafir, ngono elek demo. Presiden tauhid, polisi tauhid, tentara tauhid. Ojo ngono mas, ngaco. Tinggal Indonesia saja mas, negara Islam terbesar, mayoritas berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Sing ngaco ganggu negara ahlu sunnah wal jamaah pasti golongan sing gak seneng ahlu sunnah wal jamaah, alias wahabi. Apa? Wahabi. Lek tretan Madura duduk wahabi ngarani, wahabi. Wahabi. Yaman ahlu sunnah. Sakniki porak-poranda perang saudara. Afghanistan madhab Hanafi, thariqah Naqsyabandiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Kacau paten-patenan mas. Suriah Bashar Asad, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Suriah ahlu sunnah wal jamaah. Sakniki morat maret kacau salbut, hah? Engki salbut, ruwet. Libya, biyen presidennya apal Quran Muammar Kadafi, thariqahnya Libya Tijaniyah, madhabnya Maliki, ahlussunnah jamaah, bubar. Sudan saiki lagi perang saudara mas. Palestina ahlussunnah tapi tasik dijajah. Malaysia ahlussunnah jamaah tapi cilik. Kalau ningali teng Wikimedia mriki browsing, tibae Islam teng napa Malaysia niku mekor swidak 1%. Islam teng Malaysia wis jumlahe titik prosentasene ya titik swidak 1%. Brunei hampir 100% Islam ahlu sunnah wal jamaah, tapi Brunei cilik mas, gak ono seprapate Surabaya mas. Surabaya total penduduknya sekitar 2,9 juta, hampir 3 juta. Kula rohong delok teng mriki hampir 3 juta penduduk Brunei, 300.000 mas, sekitar 1/10-nya penduduk kota Surabaya. Cilik Jadi benar-benar negara besar, berdaulat, aman, di mana-mana ada wiridan, di mana-mana ada manakipan, ada kunut subuh, ada haul, ada alusunah wal jamaah. Niku Indonesia. Sungguh menjaga Indonesia, sejatinya menjaga ahlussunnah wal jamaah. Ngaco Indonesia, senajan pakai takbir, ikut takbir modus, pakai kalimat Islam, pakai kalimat tauhid, pakai kalimat takbir, tapi niatnya untuk menghancurkan negara Islam yang paling besar. Ojo gelem sampean diakali. Halo, pahlawan yang tulus pada bangsanya, Bung Tomo, takbir diteriakkan untuk membangkitkan semangat jihad, mateni londo. Takbir mateni Jenderal Malabi. Takbir merangi pasukan nikah. Lagi saiki takbir ngantem bolo podo Islami. Apa enggak njaluk di ojo temenan mas. Indonesia negara Islam terbesar, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerusak Indonesia sejatinya ngerusak Ahlus Sunnah wal. Dan awas, dalam pilpres sampean harus cerdas. Golongan Wahabi niki dukung sopo? Ada 3 calon. Kalau ada di antara calon itu yang didukung Wahabi, ojo mau coblos mas. Halo, meskipun ketorone top pintere, perkorone lek sampai calon yang didukung Wahabi niku jadi, engkok menterine Wahabi, rusak mas. Marzuki milih sopo? Rahasia. Tapi kalau nggak ada rumus, kula mboten purun dukung calon yang dikelilingi kaum Wahabi. Tukbar takbir ngaco neng bongsone dhewe. Golek ana ora kira-kira sing ya golek ana lah, golek ana. Kan ana ta? Ana nggih. Ana yang diusung oleh kelompok nama PA 13 apa itu? PA 214 ya apa itu? Pokoknya ngono iku lho. Hati-hati para rawuh. Jangan serahkan bangsa ini untuk dipimpin kelompok yang anti Pancasila. Jangan serahkan bangsa ini untuk dipimpin kelompok yang sering mengkafir-kafirkan bangsanya sendiri. Lah wong nggak seneng bangsamu dhewe kok malah mau serai kepemimpinan. Emang bunuh diri apa? Hati-hati. Pilihan DPR enten partai sing boten anti Pancasila. Dan kebetulan Ahlus Sunnah, ada partai sing boten purun Pancasila. Partai ini kulek duwe sekolah, teng sekolah gak ada upacara bendera. Pulau Sumerep mereka mendirikan sekolah-sekolah modern banyak, tapi teng mriku gak ada pelajaran PPKN, nggak ada upacara bendera, Mereka menganggap hormat bendera musyrik. Lo partai ngene iki lek duwe sekolah ojo didukung. Anakmu ya ojo di sekolahane ning kono lah. Halo. Lek mereka nyalek nyalon DPR ya ojo di. Kok bodoh amat. Wong gak seneng bangsane dhewek kok malah mau dukung. Halo, sekali lagi negara ini harus aman, harus tetap lestari, harus tetap berdaulat selama NKRI lestari. Selama itu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Begitu negeri ini banyak dikuasai yang nggak seneng Pancasila, nggak seneng NKRI, koyok Yaman, Wahabine berkembang di Jarno, Afghanistan, Al-Qaeda berkembang dibiarkan. Lama-lama mereka membangun kekuatan terus berontak, jadi ini salbut, ruwet. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Penutup, terus terang kelakuannya Wahabi neng Timur Tengah, meskipun mereka mengatasnamakan mendirikan negara Islam, tapi banyak melakukan penghancuran Islam, perusakan Islam. Begitu Wahabi berkuasa di Arab, yang mereka lakukan satu, makam ulama, makam syuhada, makam para wali, makam sahabat didoser, diratakan dengan tanah. Ayo golek ono makame Sayyidina Utsman nang ndi, golek ono makame Imam Maliki nang ndi, golek ono makame Imam Hambali nang ndi, makame Siti Aisyah ndi, makame Siti Fatimah, makame Abi Hurairah endi? Lelek golongan ngono kuwi mas menguasai Indonesia. NKRI bubar ganti negara Islam, tapi negara Islam yang versi mereka. Saya takut Wali Songo langsung digusur mas. Jadi sekali lagi, selagi NKRI lestari, maka lestari pula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timur Tengah negaranya dikuasai Wahabi, kuburan hilang, Ahlus Sunnah ya hilang. Amalan meriki enek kunut, mereka rausum kunut, meriki si onok wiridan hadise Bukhari kono gak usum mas. Nggih. Meriki usum maulid, kono wis gak usum maulid mas. Yo ketorone negara Islam tapi memberangus sekian banyak sunnah Rasul dan malah dituduh bid'ah. Lelek kelompok iku nguasai Indonesia. Kunut hilang mas, kunut kena penjara man. Wiritan hilang mas. Sungguh kami berpendapat NKRI harga mati dalam rangka melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo dukung sing tukbar takbir anti Pancasila, anti NKRI, najan ketorone takbir, najan ketorone ate ngedekne negara Islam. Kui Wahabi bersembunyi pada identitas Islam. Lek kula kon milih NKRI isine Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada negara Islam isine Wahabi. Bener lho. Ana calon mantu loro, sitok jenenge Paimin, tukiran Pak Ijo, sing sitok jenenge Asyaikh Stop lah. Tapi niki senajan tuki mantuki jan paico hafid Quran, akhlake sae, iso ngaji kitab kuning kunut sembarang, alusunah dilakoni. Iki sing bermerek al sopoi lah, tapi tiba-tiba Quran gak iso. Wahabi pisan. Kula mending milih arek bermerek Jawa, bermerek Madura, wedok Madura, nyun sewu, Maryam, Mardia, Sumria, Baria, nggih, Markona. Enggak apa-apa merek Jawa, Mas, merek lokal, tapi isine top. Apal Quran, akhlake sae, tahajud sip, ngono lho. Timbang bermerek Arab lang gledek tibae gelem ngapusi, gelem khianat, salate bolong. Jangan gampang kempencut pada merek dan identitas, sing penting isine, Mas. NKRI, Pancasila, sakderenge kula mandhap, kula pesen sekedhik, ibu-ibu, halo. Nyekolahne anak sekirane teng mriki enten TK Muslimat. Ayolah sing dipilih TK Muslimat, ngoten lho. Lek mboten enten TK Muslimat, ana rada adoh. Kapopo lah rada adoh 1 kilo, 1,5 kilo. Wong onok sepeda motor. Kalau itu nggak mungkin berat, setidaknya isuk neng TK umum, sore TPQ, sek lumayan. Demi masa depan, dewek iki elek-elek ahlu sunnah jamaah, muka-muka besok dewek mati, generasi kita tetap mengamalkan ahlu sunnah wal jamaah lewat pendidikan TK Muslimat. Lek enten SDNO, SDNO. Lek enten madrasah ma'arif, NO ya madrasah ma'arif ibtidak ngoten lho. Lek iku ga ono SD, ono SD negeri. Saman pilih SD negeri sing kepala sekolahe NO, sing guru agamane NO, najan rada adoh titik ngono lho. Siap orang ngeten iki demi masa depan ahlu sunnah wal jamaah. Lek anake kuliah ojo dinjarno budal dhewe, kuliah neng Jogja ditoto bapake melok rono serahne pondok kerapia. Ojo kos, ojo sembarang organisasi diikuti. Akeh wahabine ning kampus iku. Nggih. Terne teng Jogja, terne teng Bandung, terne teng UI anten keterima teng mriko. Terne teng Malang kali pasaran kiai ahlu sunnah wal jamaah. Cek pancet podo bapake wangsul pinter dadi insinyur dan tetap ahlu sunnah wal jamaah. Andai tidak mondok sambil kuliah, kepeksa kos, tak jaluk golek kos-kosan cedek masjid, golek ne kos-kosan cedek langgar musola. Tapi ojo sembarang masjid, golek no kos-kosan cedek masjid incengen ono beduke taura. Langge ta? Atau onok kentongane, atau didelok neng podiume, tiba-tiba mimbar onok tongkate, aman. Ngertos sanget itu. Masjid musola kok onok beduke, utawa onok kentongane, biasae ning kotak-kotak niku ana surat Yasine. Hah? Ana buku tahlile, wiritan jangkep, kunut jangkep, bismillah jangkep, terawih ya gak diskon 70%. 20 ngono lho, lek diskon 70 karek 8, Mas. Nah, nek kula panjenengan purun soro-soro ngeterne ning Jogja, golek nih kos-kosan sing aman, mengke sing panen panjenengan. Saman sedo anakmu gede, mantumu gede, ahlussunnah jamaah, saman oleh kiriman donga. Tidak sedikit uang nyesal anak kuliah dinjarno diculne wangsul karek ketara matane tok kadang. Niku sik gak masalah, monggo ada kaulnya. Tapi masalahnya wong tuane dikapir-kapirne. Angel salbut. Terus lek golek mantu, Bu. Saman golek sahabat Ansor sing durung payu lho. Wis nyoto wis. Anakmu IPP ya digolekne sing padha ipenune utawa alumni pondok Sidogiri, alumni pondok Al-Fitrah Kedinding, monggo lah. Alumni Tambak Beras Tebu Ireng ngoten iki lho jelas. Atau ning kampus nderek PMII jelas. Golek mantu sing ngono-ngono kuwi. Utawa banser-banser ngene iki dipek mantu. Tapi ditakoni kon wis rapi ta durung. Siap nggih? Dados golek mantu besanan tak jaluk sing padha-padha NU. Sungguh saya murid Ki Mastuki Mahfud, kula salut teng guru kula Ki Mastuki. Ki Mastuki nggadah putra songo, sedaya mantune niki rumuse padha, kudu NU titik akeh iso ngaji kitab. Dan Ki Mastuki meskipun dosen, ketua MUI Jawa Timur, ROIS Suriah NU Jawa Timur, sugih mantu niki mboten pilih-pilih, kula sumerep dhewe. Pokok memenuhi kriteria NU, iso maca kitab pun melarat sugih gak urus pek ngoten. Pek mantu niku Ki Mastuki map. Lek elek ya sak nereke sakno anakmu lah. Mantu kula 3. Setunggal lari ke Putih mriki. Niku mara teng griya diterne Pak Abdullah takmir masjid. Napa niku Kemayoran. Kula kenal kalih Pak Abdullah. Mara mertamu salam terus omongan dilu, Kiai. Iki lho pengin jenengan pek mantu lari niki. Saman oleh ini anakmu dewe monggo, oleh ponaan monggo, oleh santri monggo, pokok saman jempeman. Aku lo tangklet, niki mondok teng mundi, mondok teng peloso. Lah kulo iki mboten mikir dawa-dawa. Nggih, ngono tok wis. Rezeki diurus mburi. Sing wis kecekel wis duwe mantu iso ngaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Putra kulo dokter Brawijaya. Nduk gelem nggih purun. Ya wis penak wis. Gadah mantu malih kula lari Jombang, jenenge Pak Ijo. Celukane Pak Ijo. Lha Marzuki lho ya ketua PWNU. Trimo duwe mantu jenenge Pak. Sing penting NU, Mas. Jenenge Angga, teng pondok diceluk Pak Ijo. Nah kula suwun warga mriki oleh besan sugih alhamdulillah, oleh mantu sugih alhamdulillah, tapi sakjane sing penting dari itu semua akhlake sae, sregep salat, NU, ahlu sunnah wal jamaah, syukur didik-didik iso ngimami lah, iso khutbah, badali lek khotibe niki berhalangan. Lek calon mantumu besanmu wis ngono kuwi wis mermo, wis aja kakean iki Selasa kliwon ta, gak usah ngono-ngono wis wis merem nggih, sugih diterima Bu lek wis kriteria NU wis terpenuhi, sugih diterima senajan gak melarat yo pancet diterima ngoten niku. Tak baleni asal wis NU akhlake sae, sregep salat, syukur yo ganteng barang masuk wis.